Dan ini pelajaran penting di sini. Bahwasanya semua Muslim dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Anjuran itu. Ya. Tapi kan saya sudah saya masih miskin. Ya miskin sekarang. Coba ikhtiar berdoa, berusaha. Ya. Allah mengatakan dalam Al Quran: Walladina jahadu fina, subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami maksudnya juga diantaranya adalah memahami kumagama, diantaranya juga mencari rezeki yang halal. Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Coba ikhtiar, berusaha. Allah SWT akan bisa mengubah keadaan orang kalau dia memulai mengubah dirinya sendiri. Kalau tidak maka tidak akan berubah. Ya, dia misalnya di maaf jual gorengan. Lalu dia mengatakan sudahlah cukup dengan ini saya jual gorengan saja. Dia tidak punya tumuh. Tidak punya keinginan untuk maju misalnya. Eh, sudah begitu saja berarti. Tapi kalau dia tumuh. Tumuh itu punya keinginan besar. Dan ini boleh dalam syariat. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Rahmat Allah. Tidak boleh tamak pada apa yang ada pada orang lain. Jadi jangan vakum teman-teman sekalian. Kita disuruh oleh Allah SWT untuk maju, bergerak.